Seperti yang kita saksikan bersama ya, kalau pemakaian mur seperti ini sangat tidak rekomendasi untuk membuat spindle sender seperti ini. Sebenarnya sih udah bisa memperkirakan ya kalau pemakaian mur kayak gini tuh nggak bakalan kuat. Cuma karena saya ingin membuat video di mana kelemahan dari penggunaan mur seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat akhirnya ketahuan jelas kan kalau ini nggak cocok untuk pembuatan spindle sender seperti ini. Jadi pemakaian mur ini ukurannya 10 mili baut kasar yang cocok untuk gerinda tangan. Jadi beratnya berat kasar. Kemudian saya udah beli ini long nut. Saya lebih ngejamin pemakaian long nut seperti ini karena dia itu panjang. Jadi ada kekuatan di sendernya. Jadi masuknya segini, jadi ada kekuatan. Kalau ini kan cuma di ujung doang. Jadi kalau mau bikin spindle sender, ya usahakan jangan menggunakan mur seperti ini, tapi gunakan yang ini. Dan tekniknya kita saksikan bersama. Jadi untuk teknik yang saya gunakan, saya menggunakan kanal C sebagai permukaan penguat dari long nut seperti ini. Jadi penggunaannya long nut ditaruh di sini terus di baut bawahnya untuk memperkuat posisi dia dan membuat siku. Jadi kalau ini permukaannya rata, dia pasti siku ke atasnya dan lempengan-lempengan tripek seperti ini menjadi lurus ke atasnya. Jadi saya nggak punya mur yang pendek, mau motong juga males. Akhirnya saya gunakan mur yang lebih besar untuk memperpendek yang masuk ke dalam long nut. Jadi kira-kira seperti ini. Ini sudah dijamin lurus dan siku. Lurus dan siku. Karena si pabrik udah pasti membuat ini siku. Kemudian sisi yang atas ini saya gunakan baut asdrat 10 mili juga yang sesuai dengan long nut ini. Jadi atasnya saya pakai gini. Jadi kekuatan ada sampai ujung spindle sendernya. Nanti tinggal kita sesuaikan panjangnya. Kira-kira segini. Baru kita potong. Oke, untuk long nutnya sebelum dipasang kepingan-kepingan tripeknya usahakan ini dibikin kasar biar lem epoksinya itu mengikat pada triplek.
makanya agak susah karena harus seimbang antara ujung satu dengan ujung lainnya. Untuk penguncinya saya menggunakan edging yang biasa buat HPL, jadi cukup diselipkan saja. Sekarang kita tes. Sebenarnya ini dipotong nggak masalah sih, nanti juga saya potong, cuman gerindanya masih dipakai. Sepertinya kurang efektif ya, kalau cuma diselipin gini doang. Kayaknya bakal saya tambahin grup di sini untuk penguatnya. Cuma nanti bakalan getar kayaknya, karena skrup itu kan berat. Tapi kita coba aja pasang skrup di sini buat penguatnya. Skrupnya skrup 3 mili atau 2,5 mili juga nggak apa-apa.
Oke, begitulah kira-kira dalam pembuatan spindle sender ini, yang paling penting dan harus diperhatikan adalah pemilihan murnya. Jadi usahakan menggunakan mur long nut, jangan yang pendek, karena seperti kita ketahui menit sebelumnya, kalau menurut saya sih ini udah cara yang jauh lebih baik ya. Kalau menurut saya, dari ujung sini sampai ujung sini dia punya kekuatan, walaupun ditekan kayak apa juga tetap kuat ya, karena antara as drat sama long nut ini berhubungan. Kalau ini kan dia cuma numpang aja di spindle sendernya, jadi nggak ada kekuatan. Jadi kira-kira begitu. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik dan saran, silakan komen. Jika bermanfaat, silakan di-share. Jika tidak bermanfaat, abaikan saja. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.